Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Tibanya Lesti kembali ke Jakarta setelah melakukan pekerjaan dan sesi liburan di Bali, dan kini tadi malam sudah selesai perawatan. Tentunya kegemoyan dan keuangan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, sudah ditunggu-tunggu oleh para netral sekalian. Tentu fan Leslar ingin mengetahui bagaimana kesungguhan Bang Bi setelah Jumatan ini. Ya, Bang Bi, Bilar nampak begitu bahagia dan antusias di hari ini karena sang pujaan hati sudah datang. Dan sebentar lagi sehabis Jumatan, dia apakah akan jemput si Dede Lesti? Ya, kita tunggu kabar-kabar terbaru. Tentunya kita berharap mereka berdua di hari ini bisa menghabiskan romantisme, kekiutan, ya, kebahagiaan, meluapkan rasa cinta yang sempat terpisah oleh jarak dan waktu. Namun tentu saja Bang Bi selalu menyibukkan diri ketika si Dedek Lesti tak ada di sampingnya. Dia berusaha setiap saat untuk menghubunginya karena memang mereka sama-sama dan saling memendam rindu salah satu di antaranya. Ya, memang mereka adalah si joli yang saat ini lagi viral dan sulit untuk berpisah jauh. Ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang janggal bagi kita, apalagi bagi mereka berdua. Tentu hari Jumat ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Hari bahagia, hari berkah menuju malam minggu tentunya guys. Karena mereka sama-sama sudah ada di Cibubur dan Tangerang. Tentu udah dekat, tinggal ngitung jam. Berbeda ketika saat si Dede ada di Bali, begitu jauh berpisah pulau. Ya, kita tunggu keseruan-keseruan berikutnya terkait Bang Bi. Apakah dia nantinya akan langsung ngapel dan jemput Dede Lesti, atau janjian Nibana untuk mengungkap kerinduan yang sudah ditahan hingga sebelumnya. Kalian akan tahu Bang Bi sampai menangis mendengarkan lagunya sendiri, terbawa perasaan dan ingin meyakinkan hatinya apakah benar sang pujaan sama seperti dirinya mencintainya setulus hati. Ya, kita doakan saja semoga mereka berdua memang dipertemukan dalam ikatan suci dan janji suci sebagai sepasang suami istri di tahun ini atau tahun depan seperti yang pernah mereka sampaikan. Karena villa mereka berdua sudah siap. Maaf, apartemen maksudnya. Apartemen mereka berdua sudah siap untuk disinggahi berdua, membina biduk rumah tangga bersama, menua untuk selamanya. Itu saja bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita. Untuk tak lupa langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tunggulah keuangan dan kebaperan kita selanjutnya. Jangan lupa juga jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Semoga kalian juga dilimpahkan rezeki yang melimpah dan berkah. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.